semuanya. Mudah-mudahanlah banyak umurnya. Amin. Bahagia. Kenapa 15 tahun rumah menderita. Barulah sekarang dapat rumah bedah, rumah yang cantik ini. Alhamdulillah. Rahim, kita resmikan bedah rumah pada tanggal 17 bulan 7 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini dilakukan secara serentak dan terpanjang.
ini sambung perbatasan nih, yang di kon kita lihat tadi itu ada 17 titik. Iya, ada di 14 kabupaten ditambah yang pada-pada kami tambah ya 3 titik. Itu 17 titik yang luar biasa. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam kegiatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 tahun ini dengan kegiatan bakti sosial secara serentak se-Kalimantan Barat, dan ini telah menjadi atensi bagi Lembaga Pencatat Rekor MURI karena selaras dengan cita-cita dan visi-misi MURI, yaitu menggelorakan semangat kebanggaan nasional, dan hari ini diwujudkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam rangka demi penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional. Dengan bangga, Museum Rekor Dunia Indonesia mencatatnya sebagai sebuah rekor kemanusiaan, rekor prestasi Indonesia. Selamat untuk itu. Akhir kata dari kami, terima kasih Dirgahayu ke-63 Hari Bakti Adiaksa, senantiasa menjaga penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional.